Jadi kalau kita itu selalu bingung itu. Apa sih namanya kalau pertama masuk emang harus kita tuh daftarnya dari awal dulu deh, setiap dasar dulu terus naik gitu, basic dulu, terus langsung kan bisa aja misalnya nggak mau ah teman ah mau nggak dasar mah cuma gitu-gitu doang gitu kan, kadang-kadang kayak gitu terus pengen langsung ke strong itu bisa apa enggak? Biasanya enggak. Jadi gimana ya kalau misalkan kita langsung ke strong takutnya jantungnya ada yang patah enggak gitu. Kalau kita langsung dari ininya, jadi tergantung si member aja dulu gitu ya. Iya. Iya kan maksudnya kita ngalahin membernya enggak sih kan? Kadang-kadang kita ya misalnya aku aja lagi gitu. Ah, apa sih cita banget pak dari dasar mah tuh udah aku juga biasanya lompatan setiap hari misalnya gitu kan lari-lari ya. Enggak aku mau ke strong aja langsung. Nah, oh iya, itu kan ada yang suka gitu kan, gitu. Oh kan. Iya iya. Nah, jadi ini, jadi kita lebih dari ada pemanasan kan? Ada pemanasan. Bukan pemanasan, maksudnya gini nih, aku mau daftar nih, mau daftar. Tapi pingin lebih ke strong gitu, gitu lah. Apakah ini tuh ada tahap-tahapnya nggak? Misalnya, oh ini kan baru pertama nih, berarti di dasar dulu nih sampai nanti berapa bulan kalau itu nggak dipuas jadi kalau misalkan ada yang kayak gitu enggak sih, jadi kita langsung aja nggak langsung kita dari nol gitu ngitungin langsung aja gitu nggak tapi ikut kelas sama asik ikut kelasnya aja oh ada jadwal jadi ya contohnya aku jelasin jadwal lebih jelasnya Senin saya jadi aku Senin di pole aku pengen lebih pink senang dong tapi aku pengen tapi jumlahnya pengen dia strong. Oh kebetulan di jam misalkan di jam 10 nih ya, 10 pagi ada strong aku daftar ini boleh. Kita langsung aja daftar gitu. Karena sekarang jumlahnya pagi ya jam 8 itu bisa langsung. Oh bebas. Jadi itu meskipun lebih kita kalau misalnya kita pertama datang juga udah aja kan kayak kita misalnya iya kan kayak misalnya untuk itu langsung ngikutin aja bebas. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang kata aku tadi kalau misalkan yang gak buat, oke, okay. Berhenti aja dulu. Karena kalau dipaksain kan gak ada. Kalau awal kan gak ini. Kalau misalnya gambarnya udah lama, gitu ikut bertahun-tahun udah kuat kan. Ya, meskipun kita bawain lagu yang apa ya, yang cover banget gitu, mau ikutin lagu apa gitu. Kalau misalkan gambarnya kuat, ya itu oke. Jadi, saya kan beda ya. Mau ya orang yang biasa ngedugem dari jam 9 sampai jam 7 pagi begitu ngikutin jumpa sejam langsung hanya ngomong kan beda kan perusahaannya gerak ya beda pasti beda biasanya dia kedua berjam-jam kuat gitu ya kita turunin aja ke jumpa dia pasti ini banget napasnya beda banget saya karena itu juga lebih ke ya jumpa juga sama hebat sih ya cuman gimana ya lebih gerakannya ya beda kan kalau misalkan jumpa lebih ke pengaturan gerakannya ada aturannya kalau dugem kan seenaknya aja gitu. Iya. Jadi kalau misalkan ini umpamanya sering dugem kita ambil di kelas yuk coba taruh aja setengah jam atau sejam nggak apa-apa. Iya kan. Pada biasanya sampai ini dari mulai nyapu sampai nutup gerbang ya. Tapi begitu jumpa satu jam langsung aduh udah deh tepar. Kita nyobain aja cobain nggak sama kita jumpa satu jam pas nyapu. Saya belum pernah. Kalau misalnya jumpa itu ada yang pakai alat juga pakai beban. Powerful. Kalau mawar kan nggak ada tenaga. Musiknya sih ngaruh. Jadi kalau misalkan musiknya yang lebih ini, kita ketawa gerakannya lebih ngebeat lagi. Kalau kita kan kalau dikasih dangdutan kayak yang lebay banget gitu, jadi gerakannya nggak ini gitu, jadi nggak teratur aja gitu. Kalau misalkan udah tapi kalau misalkan di pertengahan juga
kita kasih ada yang tes dangdut dong Jin. Hiburannya. Jadi hiburannya kita kasih pertengahan supaya dia ngelarin sampai juga gitu. Jadi dia ya seenaknya aja gerakannya mangga silakan gitu. Kita jadi cooling down-nya pakai itu gitu. Gitu jadi enggak lurus. Lebih ke pemulihan sistem paling banyak kita mau bakal udah kasihnya. Atau TikTok plus sekarang lebih viral kan TikTok ya. Jadi lebih booming ke TikTok. Jadi kita lebih banyak ibu-ibu untuk asik atau member support ya. TikTok. Tapi paling itu banget. Jadi tadi kombinasikan antara supaya cemil-cemilannya bahagia ya. Bahagia dari rumah masak ya. Ngurus baby. Oke, hari ini juga oke. Semuanya semangat. Begitu pas udah selesai langsung gini. Di rumah kan masak, sesudah kan masih mandi. Ngurus anak, aduh. Oke, di happy jumpa gitu. Jumpa. Oke. Banyak sekarang juga ya, banyak yang sekarang udah bikin komunitas jual oper di mana-mana itu lebih orang tuh. Jadi coba itu lebih mengerahkan banyak teman ya. Iya, banyak teman. Ya, mas ini kan silaturahmi aja lagi. Jadi kalau misalkan kita di kelas 2 ada berapa, ada sampai 30 gitu. Sama-sama lain jadi lebih kenal. Iya lah. Dari satu kelas aja 30, misalnya 20 orang. Dari gitu nanti pindah kelas lain, 20 orang beda lagi. Pindah lagi intasi sini, oh itu satu hari dua. Satu hari dua. Tiga kali kita ngajar juga udah berapa ya? Udah 100 orang kalau misalnya. Udah 100 orang gitu. Iya. Terus besoknya udah, aduh banyak banget ya temannya, banyak sempit langsung kan. Iya kan langsung kemana-mana kenal. Banyak banget duitnya. Banyak banget duitnya, aduh. Gimana kalau kita mau dibuka bersama? Itu kalau buka ini ya Teh, sebenarnya kalau kita berkelas itu gimana ini ya Pak? Ada hari malas gitu sama hari Jumat nih, jadi malas banget. Kan kita mah harus happy dong, harus selalu, iya kan? Nah kalau misalnya lagi bad mood nih, gimana nih nyiasatinnya? Ya, kan kadang-kadang lebih ke nyemati diri kayaknya, lebih ke profesional waktu menarik sempat, lebih ke memikirkan daripada di rumah lebih jenuh ya. Yaudah, mendingan kalau dijumpain itu terakhir. Tapi kita lain cerita ya, kalau kita lagi di rumah lagi bad mood gitu, kalau misalkan udah masuk kelas juga melihat gambarnya asal gambar semangat, kita juga lebih semangat. Kita yang harus lebih semangat. Iya, makanya kan itu kan kadang-kadang kita kan ada sih, iya kan, kita manusia juga gitu kan, kadang-kadang bete udah gitu ngeliat, gambarnya si member Eta kan dari sikat sebelum Eta di Gak bisa tetap aja kita harus ngasih gerakan yang memang benar-benar dibutuhkan member itu seperti apa. Iya, iya pasti. Itu caranya ininya apa? Tambang berangkatnya. Maksudnya ini ya, buat ke kitanya gimana nih? Ya kita lagi ngamuk, kita ya? Kan harus tapi mukanya harus fresh terus gitu kan. Nah itu nyiasatinnya seperti apa, jadi pura-pura ya, harus Aduh ini sebenarnya aku lagi tepuk kata kita berdarah. Berdarah gimana?
ada kelalaian begitunya, tapi kita kan harus memang apa sih ngeliatin pemimpinnya jangan sih. Iya, karena kan kita harus ya. Kalau kita yang semangat diri sendiri, harusnya semangat. Kalau kita yang gak semangat, memangnya gimana? Ya, benar-benar memang ibunya. Gak tau. Sebenarnya teriak-teriaknya bukan semangat. Teriak-teriak itu ya sebenarnya malah teriak emosi. Keluar emosi. Biar orang-orang gak tahu aja ya. Katanya emang bahagia. Padahal sebenarnya ini cik. Oh, main hujan. Aduh. Kalau kan tadi datang ke dia waktu hujan-hujanan kenapa? Dia jatuh. Enggak, jadi takutnya kalau kita enggak mood gitu ke membernya jadi member itu semua menilai gitu. Iya. Kita enggak tahu. Nah, jadi kita juga jadi kita yang harus lebih ini kita mau ada apa sih bahasa segimana gitu ya tetap kita lebih ke tersenyum lebih kita masuk dalam kelas kita kan lagi nggak ini ya melihat member pada siapa oh iya sih oh iya kan jadi kita kayak ini ya semangat gitu support semangat ya siapa yang ini siapa yang kamu siapa orang tinggal di sini kan bicara langsung lagi bahas kan di belakang tuh pasti lah ya ada mak 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 sebagai seminar apa namanya itu roti biaya itu apa namanya sebagai iklan acara roti itu isinya lebih positifnya lebih ke berubah serba ada yang member kan hari gini mah apa lebih ke ini juga ibu-ibu sosialin oh iya ya, jadi ini gitu ya gap-gapan ya gitu. Oh ya, dia nggak selevel sama kita ih udah jangan main sama dia udah lama sekali anak SD itu banget nggak berbohong sih itu mah dia seninya juga pakai Grab jangan ditemenin nanti kita dibayarin makan ada yang kayak gitu-gitu kan biasanya kayak gitu ya nah di situ kitanya yang harus lebih itu kan ya jadi sekali janganlah sampai satu nama mereka tuh sampai ini kayaknya memang besar banyak rapuh lebih biar satu lagi biar kita berdiri sama-sama biar nggak ada blok-blok bisa jadi terjadi penanganan ya udah satu ini kedamaian tercipta di sana. Terima kasih ya sampai kayak gini. Cek tenangnya mobil mah pasang kan mau kayak video ngatur naik. Tapi kebanyakan sih sekarang mah nggak mau lebih ke apalagi yang baru ini. Iya gitu kan ya. Gitu sama gap-gap kan sama harus bersatu bersama gitu. Apalagi di kelas jumpa rame itu gap-gap kan mah. Ya kan? Ya tapi pasti ada lah. Pasti ada aja. Iya, kan mereka ibu-ibu ya. Yang namanya mak-mak gitu kan. Kang, kan banyak kan gaulnya di komunitas mak-mak ini. Ini yang ibu-ibunya kan. Ayo, ayo. Coba dari satu kelas kira-kira dari satu hari ini kan ada 3 kelas. Itu kira-kira yang ngecengin ada berapa ya? Yang di PHP ini ada berapa ya? Sampai ada member yang berantem loh. Ini apa gara-gara apa rebutan? Rebutan. Siapa yang dapat? Itu benar-benar ya buat sebagai antara cewek itu ya. Iya. Jadi untuk jadi perbincangan gitu banyak ya. Jadi banyak yang jealous nih gitu ya. Jealous ya. Kita urus sama ini sudah menjadi ini jadi bahan dari kerebutan ya bukannya kita pede atau gaya ya kerebutan sih aduh kerebutan kalau gitu besok mau kocokan Alisan siapa yang menang nih
ditotok dulu. Kayaknya bisa jadi gitu ya. Tapi ada paling besarnya yang makan sore ini. Gitu deh. Tapi emang iya ya sampai yang pernah iya. Ada yang berantem kayak gitu-gitu. Tapi itu jadi musuhan. Itu jadi pengetahuan ya. Hanya karena misalkan kan aku, misalnya di sini kan yang jadi penerang nih. Karena kita juga kalau sebagai jin atau instruktur cewek itu memang serba salah. Serba salah. Kita kan dekat sama ini. Disangkanya apa gitu. Dekat sama ini kita lebih jadi ya udah lebih jadi lebih membatasi aja. Itu sih solusinya. Jadi ya udah berdua sama-sama kalau mau aku itu paling solusi ya. Saya lakukan untuk kita yang paling pergi ke suaminya sih, kebanyakan yang kebanyakan ya, kebanyakan yang orang sih. Oh, gender.